tidur kan semalam. Oh, enggak weh, nah lo ini coy, jadi laki-laki jangan banyak bacot lo ya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Eko Kucai. Kali ini gue mau nge-vlog di hari Sabtu ya. Isi bensin dulu sebelum jalan-jalan. Berapa pak? 10. Kayak biasa bro, bensin gue bensin eceran aja bro, biar motor gue gak cerewet. Kasih pak ya. Jadi sengaja ini gue ngisi eceran aja biar motor gue gak cerewet. Ya cewek cakep nih, sip bener nyenggatin gue. Ya mbak, boleh gak aku nebeng ke depan sana, soalnya ini mau nganterin surprise buat calon suamiku, tapi ini gue cekin tadi mau baru sama order lagi. Oh, gak jauh. Emang jauh gak? Enggak, cuma di depan sini. Mungkin sekitar 500 meter lah. 500 meter? Yaudah, ya mak, rezeki juga ini mbak. Ntar mbak, sambil helm dulu mbak. Saya pakai ini mbak. Pakai helm mbak, biar safety. Sama ininya diklik mbak, ya Allah. Sip, ayo mbak. Ya udahlah, yuk kalian lewat lah. Mbak siap? Udah? Emang cowoknya lagi ulang tahun, mbak? Iya, jadi dia lagi ulang tahun kemarin sih, tapi telat ini, telat sehari. Oh. Baru libur kerja hari ini. Oh gitu. Jadi dikasih kado ini nih, apa nih? Kayak. Oh, dia cowoknya hobi foto-foto? Iya, dia fotografer juga. Oh, beruntung juga nih cowoknya dapat perhatian kayak mbak ini ya. Udah tunangan? Udah tunangan. Oh, selamat ya mbak. Iya, sekitar bulan 11 nanti sih hari-hanya. Oh, rencananya bulan ini? Bulan 11 nanti? Iya. Waduh, boy, batal nih. Tadinya mau saya godain ini mbak. Saya dari rumah teman, mbak. Ini mau jalan aja hari Sabtu kan, motoran. Libur kerja berarti. Iya. Hobi motoran juga dah? Iya, hobi motoran juga. Oh, pas lah kau. Emang motornya kemana? Kok nggak dibawa? Motornya lagi di bengkel kebetulan dari 2 hari yang lalu. Oh gitu. Kalau boleh tahu Instagramnya apa, mbak? Instagram saya. Boleh nggak nih? Boleh dong. Widowati_3 ya. Tapi kalau saya follow nanti mantap apa namanya, calonnya marah nggak? Enggak lah. Enggak ya. Instagram itu kan buat publik. Enggak cemburuan ya ininya ya calonnya ya? Enggak sih. Enggak ya. Oh iyalah, bagus lah. Cuman untuk temenan aja kan? Iya. Kalau kerjanya apa nih? Kalau saya kerjanya di minimarket. Oh, kasir. Pantes cantik ya. Aduh, men saya yang udah ada calon nih. Kalau enggak saya mau daftar ini. mana? Masih lurus? Iya, masih lurus. Nanti ke kanan. Oh. Iya. Sip lah, siang-siang nih pas nih, jadi sekalian apel, malah di mbak yang ngapelin nih ceritanya nih. Aduh, janjian sama ininya nih, calonnya dia nih mbaknya. Beruntung bener ya ininya ya, dapet apa surprise ini, kado ini. Kalau gua dikasih gini juga seneng juga, bisa gua pakai-pakai nih. Tadi emang nunggunya udah lama di situ? Iya, sekitar 10 menitan lah. Oh, emang di sini ini angkot juga udah jarang sekarang. Oh, hey. Gojek lagi HP-nya pas kita lobet. Oh iya, untung saya lewat ya. Kalau enggak sudah saya bawa pulang nih mbaknya nih. Aduh, masih jauh nggak mbak? Enggak, kok nggak jauh lagi. Udah dekat ya? Sebelah kiri dia. Sebelah kiri ya? Orang janjian di sana. Oh iya, ya udah deh mbak, nanti ini mbak ya, saya follow di fallback mbak ya. Oke, siap. Oke, sip. Iya, janjiannya tuh di sekitar sini bang tadi. Oh ya. Oh, itu tuh bang orang. Oh iya. Iya, di sini udah sampai, alhamdulillah. Lama bener, dari mana tadi?
Woi bang, sabar bang, ngapain lu ini marah-marah? Lu pegang-pegang. Ya bukan begitu, lu menyalahin cewek, gila lu ini. Enggak, dia tadi udah janjian sama gua. Tadi jam 9 kan lu janjian ya. Iya, tapi gojeknya mau gua, kebetulan abang ini lewat. Iya. Lu di jalan ngerem-ngerem dadak kan? Ya enggak lah, gila lu ini. Marangan gua ini nolongin calon istri lu, lu malah nuduh gua. Kamu jadi posisi kayak gini sih? Udah jangan berantem, jangan berantem. Enggak. Lu ngomongnya sama ojek kok bisa sama lu sih? Woi, lu ini nuduh gua. Kenapa? Jujur aja, lu ngapain sama dia semalam? Woi, gua cuma nganter dia doang, gila lu ini. Lu ditolongin malah kayak gini. Tidur kan lu semalam? Woi, enggak weh. Nah, sembarangan lu ini. Semalam ngapain aja lu? Kok bisa pagi nyampe siang kayak gini baru balik coba? Ayo, apa urusan gua sama cewek lu? Gua cuma bantuin cewek lu aja di jalan, gua anterin sampai sini. Bukan cewek gua lagi, dia tuh tunangan sama gua. Nah, kalau seandainya tunangan, nah seharusnya lu enggak nuduh-nuduh begitu dong. Ya enggak, dia bilang sama gua aja, tapi kok bisa sama lu datang? Nah, lu ini, coy. Jadi laki-laki jangan banyak bacot lo ya. Apa yang lo tuduhin itu gak sesuai sama kenyataannya ya. Dengerin lo baik-baik lah, seharusnya lo beruntung punya cewek kayak dia. Goblok lo ini. Ada apa sih, ada apa sih? Gak ada apa-apa nih, orang gila ini nih. Udah dianterin bukannya terima kasih. Jadi kayak gini bang. Udah jangan ribut-ribut di sini. Iya mbak, sabar aja punya calon suami kayak dia ini mbak. Saya pamit ya mbak. Seharusnya lo bersyukur lo punya cewek kayak dia lo. Lo ini banyak omong lo ya, ngebacot aja bisanya lo, nggak tahu diri lo, tahu lo, mbak, pikir-pikir lagi aja mbak, punya calon suami kayak dia mah mbak, kalau nggak gue patahin leher lo tadi ya, anjing lo ini emang, gila, 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 ampun dah gue ketemu kejadian kayak gini mah, ada aja orang di jalan kayak gitu, curiga mulu sama gue. Padahal gue ini baru ketemu ceweknya hari itu juga lah nganterin. Malah gue dituduh tidur lah sama dia. Ada-ada aja. Gak bersyukur bener sih lakinya itu emang. Sorry ya bro. Gini aja dari gue mau terusin perjalanan. Gila, palang gue inget-inget orang itu. Untung aja tadi puas bener palanya gue jedutin ke bracket. Tahu udah berdarah gak tuh dari itu? Mudah-mudahan aja tuh berdarah, mudah-mudahan kapok. Mbaknya itu juga mau aja, kayaknya paling sering dia tuh dikasarin sama calon suaminya. Mudah-mudahan aja dia nonton video ini, biarin gua apa aja video ini nanti. Gitu aja bro ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Salam dari gua, Ekong Chai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.